Assalamualaikum. Hari ini aku nak kongsi, aku nak share alat-alat asas untuk DIY. Tak kisahlah dekat rumah ataupun kalau kamu nak buka bengkel. So basically dalam setengah jam atau satu jam lepas kamu tengok video ni, kamu akan tahu alat apa yang paling sesuai kalau nak buat DIY dekat rumah. DIY ni termasuklah wainscoting ke, wall panel ke yang tengah top sekarang, tengah viral. So basically dengan adanya alatan ni, insyaAllah hajat kamu boleh termakbul lah. Termakbul. Buat daripada rumah, sekarang ni kos pun makin tinggi. So hari ini kita ada barang-barang special bang, harga memang terbaik bang, harga memang terbaik. Tak pernah, tak pernah sepanjang aku buat live ada produk harganya semacam ini. Tapi poin yang paling penting, poin yang paling penting aku nak kongsi dan aku nak share alat paling asas. Kalau kau ada alat tu, kau boleh mula DIY. Sebelum kita pergi pada mesin, alat paling asas pensel lah, pensel. Kalau tak ada pensel, kau tak ada poket. Oh, ada ada. Poket. Benda baru bang. Benda baru. Bini basuh yang lama, so dia belikan yang baru. Dia beli. Waalaikumsalam bagi yang baru join. Waalaikumsalam. Hari ini kita live di dua platform ya. Di Facebook, TikTok, Tinder. Tinder pun boleh live sekarang dekat Tinder. Okey. Kemudian paling aku suka lah. Paling aku suka daripada sesiku L, kamu boleh juga beli Speed Square. Speed Square. Sesiku L, kalau kamu tak kenal sesiku L, ini sesiku L. Ha. Ini sesiku L. Pakcik aku dulu ramai pakai. Masih ramai yang pakai tapi aku lagi suka pakai Speed Square. Ataupun aku lupa nama menatang ni. Yang ini pun bagus juga. Tapi tengok pada penggunaan lah. Ini kalau mesti DIY baru RM2 ke RM3, RM6. Aku pun tak ingat. Tapi memang murah. Cukup berbaloi. Now, sebelum kita mula bang. Hari ni I will walk through. Aku akan bawa koma daripada potong, sanding dan juga sambung. Ataupun kita potong, kita sambung dan kita sanding. Terima kasih dekat kayu pellet, dia bagi kayu, so kita pakai kayu dia bagilah kan. Kayu free, kita akan potong segala kayu yang ada bang. Waalaikumsalam bagi yang baru join TikTok. Okey, sebelum aku mula kalau boleh tolong share. Jangan aku minta share tapi aku rasa hari ini siapa yang tengok video hari ni bang, boleh mula DIY. Boleh mula DIY. Yang ada dekat dalam 70 di Facebook, tolong share. Yang ada dalam yang ada di TikTok seramai 468 TikTok. Tolong share. Tolong share ya. Facebook mungkin ramai yang masih belum balik kerja ke apa. So geng-geng kita, kita nak mula. Kita mulakan dengan mesin potong kayu bang. Mesin potong kayu. Yang paling murah, yang paling simple, yang paling paling mudah untuk handle, pandangan aku is jigsaw bang. Jigsaw bang. Bawah RM200 kamu dah boleh mula. Aku rasa yang ini 100 lebih. Dan make sure, make sure ini message penting ya. Kalau kamu beli jigsaw, make sure ada mata dia bang. Tak kisahlah kamu pergi kedai mana pun, kamu beli dekat mana pun, bila beli jigsaw, pastikan ada mata dia sekali bang. Kalau tak ada mata dia, kamu tak boleh motong. Tak boleh motong. Kena ada mata dia. So mata dia paling bagus mata kayu lah. Tapi setengah tu biasa dia bagi dengan mata besi sekali bang. Mata besi. So kalau yang ini bang, 160 lebih. Bang, 160 lebih kita dah habis start DIY bang. Jigsaw ni, dia akan bagi blade kayu dan juga blade besi. So basically nak potong pipe pun boleh lah. Nak potong pipe So kau jangan bimbang. So yang ini corded, datang dengan corded. Material dia recommended. John recommended. Okay, katalah kata kau mau pergi kedai mana-mana nak beli jigsaw ke, nak beli apa saw ke. Kalau dia tak bagi blade, kau mau genggam. Kau menggenggam sikit. Try minta dapat free. Kalau tak ada mata dia, kau tak boleh buat kerja. Confirm tak boleh buat kerja. Waalaikumsalam bagi yang baru join.
Hari ni bos Jim tak ada bang. Hari ni bos Jim tak ada. Memang satu pengalaman yang cukup mengujakan bang, jumpa dengan bos Jim eh. Kebetulan dia lalu. Kebetulan aku tak jemput ke, dia pun bukanlah nak tengok aku. Tapi memang kebetulan dia lalu. Dan aku kena minta maaf. Ya. Aku tak tahu datuk, aku tak tahu dia tak ada datuk ke ada datuk ke, aku tak pastilah eh. Tapi aku masa tu, kau membayangkan kalau kau tengah live kan, kau tengah live rupa ini, tiba-tiba bos Jim lalu. Gila bang, gila. Aku tu macam jumpa awek. Macam ada juga orang perli aku, ada juga orang perli aku. Okey. So mesin ni, jigsaw ni on off tu biasalah. Tapi yang ini kita ada speed control bang, speed control. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masa bila kita nak pakai speed control ni, kalau kamu nak buat tulisan ke, nak buat lekuk ke, nak buat gambar kucing ke, nak buat kalimah Allah ke, speed control ni berguna. Especially kalau kamu nak potong pelan lah. Sebab kalau jigsaw ni, dia akan memotong bila blade ni, dia naik ke atas. Aku tunjukkan kamu. Kita test dengar bunyi dia sikit. Kita dengar bunyi dia sikit. Kan? Kita tak nak buat sini, rumah hujung sana pun boleh dengar. Rumah hujung sana pun boleh dengar. Pasal apa dia tak on? Bismillahirrahmanirrahim. Plug, oh, plug tak on. Plug tak on. Ha, plug. Kau mau tanya pasal bos Jim, aku terus jadi nervous. Aku terus jadi nervous. Itu bunyi dia bang. Jiran sebelah tak dengar, jiran hujung pun tak dengar bang. Jiran sebelah tak dengar, jiran hujung pun tak dengar. So kita nak buka blade ni. Blade ni, ya, cukup kau tahu blade kayu dengan black metal. Black metal pula. Blade metal. Kalau blade, dia ada satu lagi jenis blade yang jenis potong. Jenis potong CP, belok rapatnya tu. Ramai petang ni kau. Dekat TikTok ramai. Oh, Masya Allah. Sambil-sambil tu, sambil-sambil tu tolong share. So sesi hari ni aku nak berkongsi alat paling asas untuk DIY dekat rumah ke apa ya. So yang ini kalau kau gilakan power tools yang betul-betul gila, top tinggi-tinggi, aku tak suggest. Tapi kalau kau mencari-cari ataupun mendapat idea, nak dapatkan idea tools yang sesuai patut dibeli. Kalau buat wainscoting dekat rumah, kalau buat wood panel dekat rumah, kalau bini suruh tambah para dekat rumah, inilah videonya. Ini belum aku jumpa lagi ada orang buat live berkongsi semacam ini. Okay, now dua mata, dia ada tiga mata tapi aku bagi dua mata. Aku harap kau menampak. Kalau kau tak nampak, tolong buat-buat nampak. Yeah, so dia ada dua mata TikTok. Dia ada dua jenis mata dan beza dia adalah jarak antara mata tu. Lebih dekat, lebih halus. Lebih jarak, dia kurang halus potongan dia. Dia kurang halus potongan dia. So kita nak pasang dia senang aja bang. Satu lagi yang penting bila beli jigsaw ni is platform dia ni bang. Base dia ni mesti kukuh. Kalau kurang kukuh, leceh. Sebab dia punya gegor, gegor dia lain macam. Yang ni gegor dia okey. Benar kabar. Gegor dia okey. Gegor dia okey. So kita nak pasang blade dia. Ya? Cara pasang blade ni lain-lain mesin, lain-lain cara. Kan aku pun kena explore dulu. Aku nak off dulu. Kalau terpotong pula jari. Kan tak boleh pakai jari aku. Sambil-sambil tu kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya. Kamu boleh tanya. Jangan malu. Jangan malu. Okay. So cara dia masuk aja. Yang ini kamu boleh tengok video-video aku yang lama ke, video-video baru pun ada juga aku buat jigsaw ni. So bila kamu tengok dalam tu, kamu akan dapat idea. Biasa aku baringkan dia macam gini, masukkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana pula masuk ni? Okey. So masukkan dia. Yang ni korang tak payah jilat ke apa. Dia patut memang boleh masuk. Dia patut boleh masuk. Jangan risau. Susah pula. Okay. Mata pula dah tak apa-apa nak nampak kan. Dah tua.
So kita just masukkan dia. Apa susah nak masuk lah. Okay, satu lagi paling penting. Bila nak pasang belit ke apa, make sure off. Make sure off. Kalau kau tak off nanti macam aku sekarang ni, ha, memang tak pasal-pasal je bang. Tak pasal-pasal. Eh? Okay, kita lock ni. Kalau tak boleh, kita tengok manual. Ha, jangan malu bang. Jangan malu. Dia lain-lain mesin. Lain dia punya, dia punya fungsi dia. Dia punya cara pakai dia. Aku nak cuba faham sikit. Okay. Okay, ngam. Ha, okay, kita off balik. Ya, yeah, kita off balik, kita tengok manual dia. Ha. Kadang-kadang mesin ni lain-lain. Kalau kau mengenai aku, aku rasa jigsaw aku ada 12. Jigsaw aku ada 12. So 12 cara dia pun macam-macam bang. Kita pakai spek kejap. Kau tunggu bagi aku masa sikit. Selalu ada yang jenis kepit, ada yang jenis pulih, ya. Yeah. Okey, dia kata masuk jolok. Oh, kena pakai screwdriver rupanya. Kena pakai screwdriver. Aku ada ke screwdriver? Ada, ada. Okey, so kena pakai screwdriver. Kau ambil screwdriver. Ha. Kalau kau tak ada screwdriver, okey. Kalau yang tanya beli kat mana, dekat TikTok ada jual lah, dekat TikTok. Dekat Facebook aku tak jual. Ya, tapi kalau dekat TikTok ada. Dekat TikTok kau boleh tengok kat TikTok. So yang ini screwdriver paling kecil lah, screwdriver paling kecil. Kalau kau nak tengok, dia buka, tekan speed. Ha, ni senang. Okey, buka dia punya screw sikit. Okay, yang ini pun bagus kalau kau mau beli kat rumah. 100 lebih aja. 100 lebih aja. Okay, dah buka skru dia. Oh, baru boleh masuk. Oh, macam gitu lah. Baru tahu. Kita ingat kita pandai semua. Kita ingat kita pandai. Aku jujur. Ha, aku jujur. Ya. Lain tools, lain brand, lain cara handle dia bang. Ya. Aku ini first time. Buka sikit. Buka sikit lagi. Patut tadi aku buka pasang saya siap. Tapi itulah aku punya style. Aku jenis suka open the box kan. Open the box and biar kau nampak. Ha, jadi bila kau beli, kau akan go through benda yang sama. Benda yang sama. Aku rasa benda tu penting. Ya? Supaya kau dapat go through benda yang sama. Idaklah nanti bila aku keluar barang, kau keluar barang, tak ada. Okey, ngam. Ha, baru betul. Oh. Semenjak pakai mesin ni, screwdriver biasa pun tak ada bang. Screwdriver biasa pun tak ada. Ha, okey. Kita try sikit, eh. Okey, kalau dekat TikTok, kau boleh beli dekat aku punya TikTok shop lah. Sempena bulan ni, bagi yang belum tahu. Bulan ni birthday aku. Birthday aku, memang TikTok support bagi voucher bang. Free shipping lah, diskaun pembelian pertama, semua ada. Jadi kalau kau yang dekat Facebook, kau boleh try. Tengok dekat TikTok shop, TikTok shop. Okay. So ni kayu pelet bagilah, kayu pelet. Potong kayu ni simple aja bang. Ya. Yang penting kena ada penanda. Kena ada penanda, pensel, pembaris. Kalau macam aku suka pakai speed square. Ya. Speed square ni bawah dia ni, bawah dia ni ada macam macam border lah, aku tak tahu nak panggil apa. So bila kau tahan ni, dia sangkut dan senang kita nak buat garisan, garisan. Nampak? Ha, senang eh. So bila kita pakai jigsaw ni, tinggal lagi kita letak. Tapi lagi bagus kalau kau ada clamp lah, kalau kau tak biasa. Tapi kalau kau dah biasa tak apa. Ya, kalau tak biasa, kau mendengar. Ni speed laju sikit lah. Ya. Speed lajukan sikit. 5.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemeh bang. Kemeh. Ha, kemeh. Kau ada soalan ke? Aku nak break sekejap tengok soalan. Ya, kalau tak ada soalan aku sambung. Sambung kayu. Kita terus sambung. Sambung kayu. Setiap dengar orang Perak, ha, sempoi TikTok. Masya-Allah, 600 di TikTok sahabat kita, tolong kongsikan ya. Salam dari Botol, sempoi Botol. Raya haji kita jumpa bang. Raya haji kita jumpa di Parit bang. Ada giveaway paling besar sekali bang eh. Batang skru dia panjang. Ha, panjang sikit. Waalaikumsalam. Oh, baik, baik. Alhamdulillah. Eh. Oh, Baba Wanda Seri. Sahabat kita di Melaka. Tolong review MKX2026. MKX apa? Eh? Works ke? Waalaikumsalam yang baru join. Daripada Brunei, kawan-kawan kita. 124 di Facebook. 650 di TikTok. Okey. Since ramai dekat TikTok, dekat sebelah kiri ada gambar bag. Ada gambar bag. Kalau kau klik gambar beg tu, kalau kau tengok harga jigsaw tadi 149 bang, 149. Dan sempena birthday aku ada voucher, ada voucher. So untuk 149, kelebihan jigsaw ni, kelebihan jigsaw dia potong tegak itu biasa bang, ya. Eh? Nampak. Tapi apa yang menariknya bila kita ada jigsaw, kita boleh potong lengkung. Lengkung eh, kita boleh potong lengkung. Kalau kau tengok ni, aku buat bulat sikit ya eh, supaya kita boleh potong lengkung. Mana pensel tadi? Ha. Ada poket, ada poket. Bini aku bising, dia kata aku punya apron yang lama udah buruk noh, buruk noh. Betul dia ambil basuh, tapi yang bagus bini aku ni dia ganti baru. Dia ganti baru. Yeah, thank you very much, thank you very much yang bagi bunga rose pada. Masya Allah, Masya Allah. So yang kawan-kawan kita dekat TikTok, kalau kau nak beli, tengah murah, 149 ada dalam beg bawah belah kiri. Yeah. Discount voucher semua ada. Yeah. Bukan untuk semua barang lah, tapi hari ini untuk yang ini adalah RM149. RM149. Okey. Bila kita dah ukur nak buat bulat, ini antara mesin paling senang nak handle ya. Eh. Macam aku cakap, dia sekarang speed 5. Kita kurangkan dia speed dia, kelajuan dia supaya kita ada kontrol. Supaya kita ada kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat TikTok kalau kau dah beli komen dan aku nyanyi dua lagu. Eh, aku nyanyi dua lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Aku pasal aku dah biasa, aku lajukan sikit lah. Eh, lajukan sikit. Kamu kalau tak biasa, jangan. Eh, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kena pakai spek. Cantik. Kemas bang. Eh? Kalau kau mahu buat kubah masjid ke, buat panel dekat rak TV ke, aku baru lupa nak cerita. Ada kawan aku, kawan sekolah. Dia kata, masa aku rambut panjang, kalau aku pakai spek rupa ini, dia kata rupa Maria Ozawa. Kepala otak dia. Kepala otak dia. Dululah masa rambut panjang, pakai spek macam Maria Ozawa, dia kata. Ya, tengok bang. Kemas bang. Cantik. Memang cantik. So aku ulang sekali lagi, RM149 free 5 blade. Dekat TikTok ada gambar beg. Kau tekan gambar beg tu, kau boleh nampak harga terus beli ya. Dekat Facebook kau nak beli kena pergi TikTok. Kalau kau tak ada TikTok tak apa. Tak apa, kau tengok. Kau tengok. Ya, kita potong sekali lagi. Jigsaw ni pada awalnya aku pun tak berapa suka nak guna. Tapi lately ni bila kita dah faham, understand, senang nak guna. Bila kita tekan jigsaw ni, paling penting bahagian depan ni, jangan kau mesongkit-songkitkan. Jangan. Yeah? Make sure bottom to wood ngam. Ngam.
Jangan songkit, terangkat, jangan. Especially kalau kau nak buat kalimah ke, buat gambar kucing ke apa, inilah mesin dia. Ini mesin dia, paling senang. Kita buat sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak ada guide ni, aku tak ada guide eh. Cuma untuk demo purpose, demo purpose. Memang cantik. Memang cantik. Cuma aku minta lah eh. Kita faham bersama. Jangan kau membeli mesin ni, kau mempotong rupa ini tak jadi marah aku. Tidak. Ini skill. Ini skill. Kalau kau nak buat DIY sekalipun, walaupun bukan jadi tukang ya. Skill kena ada lah. Ilmu, ilmu. Kalau ada ilmu, insyaAllah kerja lebih senang. InsyaAllah kerja lebih senang. Okay, kau ada soalan ke sebelum kita nak masuk sambung kayu bang? Sambung kayu. Kita lagi 10 minit insyaAllah. Okay. Dekat 400 di TikTok. Rajin-rajinkan share. InsyaAllah hari ni manfaat dia bang. Mana bos team? Ini dah baca tadi. Ini the bos team. Hisham. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bagi yang baru join. Okay. Ada yang dapat 129. Yang dapat 129 maknanya ini pembelian pertama dia. Pembelian pertama dia. Okey. Maria Ozawa. Ramai minat Maria Ozawa. Siapa Maria Ozawa tu? Aku tak sempat nak Google. Aku tak sempat nak Google eh. Auto-tune. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bagi yang baru join. So hari ni. Hari ni macam aku cakap tadi. Para-para DIY. Para-para DIY ya. Bila nak mula DIY, alat apa yang kena ada? Alat apa yang kena ada? So, aku dah demo tadi. Aku dah demo tadi alat pemotong kayu. Pemotong kayu. So, sekarang ni kita nak masuk sambung kayu. Bagi yang minat, yang minat nak beli. Ya, terutama kawan-kawan di TikTok, ada gambar beg. Gambar beg perempuan dekat bawah tengah-tengah koma klik. 149. Tapi untuk pembelian pertama, 129. 129. Daripada aku je bang. Ya, kau pergilah cari dekat mana-mana pun. InsyaAllah kau takkan jumpa. Ya, kepada para-para DIY. Dan kepada para-para penonton. Kepada para-para DIY. Ini alat potong paling mudah dan paling murah untuk kau memulakan. Dan para-para penonton. Para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Hai. Ha. Gila, lama tak pergi Indonesia bang. Siapa yang kenal Maria Ozawa, tolong tag dia. Tolong tag dia. Aku tadi cerita, dulu rambut aku panjang. Kawan aku cakap, kalau rambut aku panjang, pakai spek. Iras-iras Maria Ozawa. Aku pun tak kenal siapa Maria Ozawa. Now, kita dah potong kayu. Ya, kau dah potong wainscoting ke? Ataupun kau nak buat rak bawang macam yang aku buat ni? Aku dulu sebenarnya, ya, kalau siapa dah follow awal-awal dulu, aku dulu viral top sebab jual rak bawang ni. Lepas tu barulah aku, orang kenal aku daripada content creator. Ya, sampai sekarang lah aku buat epoxy lah. Buat video lah. Kadang-kadang menyanyi lah. Dan sebagainya. So, aku ketepikan dulu siapa yang sempat beli dekat TikTok. Siapa yang sempat beli dekat TikTok, tolong tulis dan. Tulis. Jangan type. Tulis. Tulis dan. Ya. Tolong komen dan dekat TikTok. Ya. Thank you very much. Now, kita nak sambung kayu bang. Kita nak sambung kayu. Ha. Okay, cerita dia. Cerita dia. Memang aku nak bersihkan permukaan ni supaya senang sambung kayu. Dalam masa yang sama, aku nak juga promote ni bang. Vacuum daripada Black & Decker. Bawah 200, 194, belian pertama free. Free. Cuma daripada Ismail Ismail. Ismail Ismail. Kamu boleh beli. Now, nak sambung kayu. Nak sambung kayu. Nak sambung kayu. Ada banyak cara. Kalau pakai nail gun tembak kompresor rumah, leceh bang. Leceh. Kalau pakai gun dengan kabel, outdated. Outdated. Pakai paku pun boleh. Ya, pakai paku pun boleh. Tapi dunia dah berubah bang. Dunia dah berubah. Kita pakai drill sekarang. Pakai drill.
Bila kita pakai drill, satu, bunyi tak bising. Bunyi tak bising. So, aku tadi dah cerita macam mana kita potong kayu. So, bila dah potong kayu, kita nak sambung kayu. Kita nak sambung kayu. So, nak sambung kayu pakai skru lah. Skru ni kalau boleh. Kalau boleh lah. Kau cari yang makan 1/3. At least. Ini sukatan biasa lah. Aku rasa kau mengerti kot. Jangan cari dia makan sikit-sikit. Kalau tidak, dia tak bersambung. Kalau tidak, dia tak bersambung. Naya. Kena pula kau buat gantung dinding bini lalu. Kena kepala pu jatuh bang. Masa muka 2 hari aku tak pernah kena lah. Aku tak pernah kena Takut koma kena. Now, bila koma buat kerja dengan kayu pine ke, kayu MDF ke, buat wainscoting, need to bear this in mind. This wood are soft wood. Kayu lembut. Apa terjadi kalau kayu banyak? Kayu banyak, dia kayu pelet bagi. Now, challenge bila kita bermain dengan soft wood, kita skru tanpa tebuk lubang dahulu, dia akan jadi crack. Dia akan jadi crack. Nampak? Aku tunjuk sekali lagi. Bukan nak bohong. Bukan nak bohong. Memang dia akan crack. Aku ke depan. Aku ke depan. Okay. So, korang tengok Dia tembus, lepas tu dia akan crackkan kayu. Ini soft wood. Memang sifat soft wood tu begitu. Dia akan crack. So how we going to avoid this? Ini yang aku nak kongsikan pada koma hari ni. Kalau koma ada soalan, siapa geng-geng TikTok yang seramai? Seramai mana spek aku? Geng-geng TikTok seramai berapa ribu ni? 422 orang di TikTok. Tolong share. Yang dekat 76 kat Facebook. Tak pernah aku dapat bawah 100 kat Facebook koma. Bang, suara ada macam stress pitch. Okey, kita rendahkan sikit. Testing. Aku sebenarnya aku dah buat test bunyi tadi. Testing. 1, 2, 3. Dengar. Oh, jeritan batinku. Okey. Aku dengar sound okey. Kamu ada soalan kah? Yang follow, thank you very much. So, tolong share. Okay. Kita jangan buang masa, bang. Kita nak masuk solat maghrib. Kita lagi 7:24. Okay. The best way to deal with soft wood before kita masukkan skru is kita tebuk lubang. Biasa, kalau kita beli drill, minta dia drill bit set. Contoh macam ni, bang. Ini RM45 bang. RM45 kalau ada baki gaji cukup. Bukan nak jual. Tidak. Cuma aku letak dalam aku punya TikTok shop. Nak beli boleh. Aku tak jual. Tapi kalau kau nak beli boleh. RM45. Complete. Tebuk lubang boleh. Skru pun boleh. Tapi aku nak tegaskan pasal skru. Kena tebuk lubang. Bila kita tebuk lubang, bila kita tebuk lubang, degil pula. Dia kadang-kadang tu lah nervous tu. Tengah-tengah nervous buat live. Pah, bos gym datang. I kenal you. Macam gitu lah tukang. So, biasa kalau kita deal dengan soft wood, tebuk lubang dulu bang. Tebuk lubang ni aku tunjuk lah. Kau tak faham ya. So, tebuk lubang. Kita akan tebuk 2 lubang. So basically ini 12 volt bang. Biasa kalau kau cari drill, biasa ada 2 je lah. Yang common, mungkin ada sifu-sifu lebih pakar. Yang common is 12 volt atau 18 volt. Kalau kecil macam ini, 12 volt. Untuk kerja kayu, kerja pasang elektrik, pasang IKEA punya rak, lepas. Tapi kalau kau nampak nak jatuh, cekap tak aku kah? Atau kalau kau nak power 18 volt. 18 volt power sikitlah. Tapi yang best yang ini bang, bukan nak jual bukan nak beritahu. Yang ini ada function hammer bang. Hammer drill.
Maknanya tebuk dinding pun boleh. Dinding, kalau batu merah, batu putih, kau boleh tebuk dinding. Now, aku dah tebuk lubang. Aku dah tebuk lubang, kita nak sambungkan dia. Ya? So, nak sambungkan dia, kita ambil skru tadi. Oh, tertebel pula. Eh? Kita ambil skru tadi, kita skrukan. Allah, wakibat. Biasa kita pasang sikit kat sini lah. Eh? Senang kita nak pasang nanti. Okay, so dah tebuk. Masukkan. Kita skru. Okay. Cantik. Just nice. Just nice. Eh? Just nice. Tapi to give more value kepada barangan kita. Eh? Nak cantikkan ni. Kalau kamu tengok ni, kepala skru tu, dia timbul. Dia timbul. Tak cantik. This is where kita perlukan guna countersink. Eh? Countersunk ke countersink ke. Apa fungsi dia? Dia akan pastikan lubang kayu tadi flush untuk skru kita. Aku tunjuk daripada dekat, biar aku menampak. Ini lubang yang biasa. Ya, lubang yang biasa. Kalau kita pakai countersink ni, nampak kepala dia tu, cantik. Ya, kalau kita pakai countersink ni, dia akan buat satu permukaan yang kemas untuk merehatkan kepala skru tu. Ya, dan hasil dia, ha, ini kita nak cerita bang. Hasil dia masa kita pasang, dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam dan jadi kemas. Mana lubang dia? Nampak? Ya? Kita boleh tengok perbezaan dia. Yang satu timbul, yang ini tenggelam. Yang ini timbul. Yang ini timbul, yang ini tenggelam. Ya? Kamu boleh nampak. Dekat Facebook nampak ke? Ada 95 orang dekat Facebook. Jarang aku live dekat Facebook bawah 100. Tapi dekat TikTok kita ada 383 orang yang tengah tengok. Eh? Siapa yang dah beli dekat TikTok, komen done. Done. Eh? D-O-N-E. Komen done. Kamu ada soalan ke? Sebelum kita masuk sesi seterusnya, 6.34. Awal lagi. Awal lagi. Eh? So, kelebihan dia, bila kita ada bit, bila kita ada complete drill bit, eh, kerja lebih senang dekat rumah. Tak kisahlah kamu nak tebuk ke. Bang, untuk kerja kayu, tebuk dinding, pasang langsir, hammer, eh, function hammer. Okey, dinding ni kita kena faham dan kena setuju bersama. Dinding yang batu putih atau batu merah. Dinding batu putih, batu merah. Kalau konkrit, tak lepas dia. Ya, ada besi. Kalau konkrit, dinding yang keras, kena beli rotary hammer. Rotary hammer. Eh. So, yang ini 259. Tambah sikit. Bawah 300. Boleh dapat drill. Set lengkap, bang. Set lengkap, bang. Eh. Set lengkap. Aku tengok sikit. Harga. Pakai sebut aja. Eh. Kau ada soalan ke aku baca? Aku, kalau aku datang dekat ni, maknanya satu, aku nak bagi voucher. Suara-suara bunyi getah-getah. Waalaikumsalam. Kami geng TikTok. Oh, steady. Geng TikTok. Berapa harga? Okay, set drill bag tu RM55.90 bang. Tapi kena beli kat TikTok. Eh? Dekat TikTok. TikTok shop aku. TikTok shop ni bagus. Itu yang aku cakap dekat peniaga-peniaga kita. Tak kisahlah kau mau meniaga apa pun. Ya? Yeah? Kau mau meniaga nasi lemak ke? Kau mau meniaga drill ke? Aku tak meniaga drill ni. Aku tak jual drill. Kerja aku cuma bercerita betapa bagus dan berbaloinya beli drill ni, bang. Ataupun betapa berbaloinya kau mau beli drill ni. Itu kerja aku. Aku tak menjual drill. Tapi di TikTok, bang. Ini kau mau kena dengar baik-baik. Kalau kau mau peniaga adik-beradik, kau mau peniaga saudara-mara, kau mau peniaga, tarik demo. Masuk ke TikTok. Sebab dekat TikTok, dia ada TikTok shop. Ya? Dia ada TikTok shop. Berbeza dengan Facebook. Kalau aku buat live dekat Facebook, kalau kamu tanya aku yang dekat Facebook, eh, nak beli dekat mana, aku akan bagi link, aku akan bagi link WhatsApp. So, kamu akan message, kamu akan keluar daripada Facebook, which is kamu tak nak.
Tapi di TikTok, dengan TikTok Shop dia, macam mana kau nak tahu TikTok Shop? Dekat bawah tu ada gambar bank. Itu TikTok Shop aku. TikTok aku memang dibayar untuk bercakap, bercerita, bernyanyi, cuma menari aja aku tolak. Untuk online bercerita tentang teknologi, tentang bertukang, tentang DIY, dalam masa yang sama, geng-geng dekat TikTok demo boleh beli. Beli. Benda dia voucher, bulan ni birthday aku. Masya Allah. Ada orang bagi topi di TikTok. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku pas. Syahdu, bila orang bagi topi kat TikTok, dia punya rasa sayu tu. Aku tak nampak nama. Tak nampak nama. Waalaikumsalam bagi yang baru join ya. Dekat Facebook, kamu tolong share bang. Belum pernah aku live bawah 100. Ya, ini kira macam rumut, macam budak dapat duit raya RM2 lah. Kamu tolong share. Like, comment, ya. Follow, kamu dah follow. Thank you very much. Dekat Facebook, this is where I start. Tapi tadi aku serious ya. Kalau kamu meniaga tudung ke apa, okay. Aku nak pergi Terengganu minggu ni. Ya, aku nak pergi Terengganu minggu ni. Kalau siapa ada geng-geng yang jual tudung ke, jual kaftan ke, kita boleh buat live sama-sama. Aku sebenarnya suka mengeksplor diri aku. Ya, siapa kenal kat Facebook, memang aku jarang menjual. Aku lebih recommend. Ya, tapi hari ni kalau korang tengok aku dekat TikTok, aku review, aku recommend dan aku jual. Aku bukan jual. Cuma barang kat TikTok shop aku. Korang klik. Ada gambar bag tu. Jadi korang kalau area Terengganu kita jumpa nanti dekat Pallet Pine Terengganu. Ya, Pallet Pine Terengganu. Ini the kayu pallet bagi. Ya. Kita jumpa dekat Pallet Pine Terengganu hari Ahad bang. Hari Ahad. Ya, tengah Pok Nong siap-siapkan dia punya sotong, kita jumpa ada giveaway terbaik punya bang. Giveaway terbaik bang eh. Ini giveaway paling besar di Pantai Timur aku akan buat, insya-Allah. Kita jumpa kat Terengganu ya, kita jumpa. Aku nampak nama warna kuning tu tapi aku tak apa nampak namanya. Kita dekat sikit. Safar Muhammad, thank you very much Safar. Thank you very much. Salam bang, suara bunyi macam auto-tune. Cuba nyanyi sekali. Oh, jenuh saya nyanyi je ya. Testing, okey dah kot ya. Ma'ai, babawan bagi kita. Aku lupa dah lama tak nenggoh. Dia bagi target tu dekat aku. So, okey, same babawan pun dah bagi. Kalau kamu jual pokok, kamu upload dekat TikTok Shop. Siapa ada TikTok? Ambil kesempatan ni bang. Beza dia macam aku cakap tadi. Dekat Facebook, this is what e-commerce. Agak lama tapi still valid. Whereby kita ada e-commerce shop, kita ada kedai kita, kemudian kita buat review, kita buat live, kita buat content. Orang akan mula add to cart barang-barang kita. Yeah? Tapi dia tak beli. Dia akan add to cart. And then dia tengok kita buat content lagi. Dia buat kita sharing lagi. Dia akan pergi balik pada card dia. Nak beli tanda. And then, kita keep on buat content. Dia pergi card dia. Dia beli. Kali ini dia beli. Dia beli, dia puas hati, dia review dan dia share. Now dekat TikTok, ya, kebanyakan yang tengah menonton ni, mungkin sebahagian is follower. Tapi kebanyakannya mungkin bukan follower. Kan, kita tak kenal, tak pernah follow pun. Tapi bila dia tengah bersosial di TikTok, tiba-tiba aku muncul. Kena pula aku muncul tadi tengah nyanyi lagu Jeritan Batin. Tengah sebut Maria Ozawa, dia berhenti tengok aku bercerita. Dalam pada aku bercerita, they have access to my TikTok shop. Dekat bawah ada gambar bag. Kamu tekan situ. Itu harga, memang gila mati bang. Memang gila terbaik bang. Harga paling murah. Ada bunga ros. Dekat TikTok ni kamu tak banyak nak bagi gift. Aku ni pula jenis banyak bercerita. Banyak berkongsi dan banyak memberi manfaat. Okay. Aku lupa nak cerita. Drill ni bang, biasa. Kalau beli drill, charger lain, bateri lain. Ini kita tak nak dengar. Kalau aku nak menjual, aku dah cakap dengan partner, affiliate, seller. Aku cakap kat dia, you nak suruh I jual drill tapi tak ada bateri. Apa macam mau jual bro? So, Black & Decker bang. Ni,
Mana pula kotaknya? Tak apalah, aku cerita ya. Dia dah start dapat star kat Facebook. Thank you bang. Thank you very much. Facebook bagi star. Dekat TikTok macam-macam gift topi lah apa. Okay. Black & Decker, dia setuju bang. Ya? Complete. Complete drill. Bateri satu dan juga charger. Dan juga charger. So pendek kata, kalau kau membeli sekarang, kotak tu datang dengan drill, datang dengan bateri, datang dengan charger. Tak payah pening. Tak payah pening. Benar kabur. Benar kabur. Benar kabur. Seronok eh. Aku kalau, aku rasa ada yang memang follow dekat Facebook tapi tak ada TikTok. Ada yang follow dekat Facebook. Kemudian berkenalan baru pula aku dekat TikTok. It's like two different character. Dekat Facebook, aku jarang menjual. Memang aku suka recommend. Aku suka recommend, aku share banyak knowledge aku share. Cara aku lah. Bukan cara professional. Cara aku. Which is workable. Aku rasa itu cukup penting. Now, dekat TikTok sedikit berbeza. Kadang-kadang lawak aku sendiri akui. Kadang-kadang agak terlampau. Tapi kadang-kadang aku memberikan mesej yang jelas, yang deep, cukup. Walaupun mesejnya tak berapa serius, tapi ramai faham mesej tu. Ramai faham mesej tu. Ya, a simple message. That's why kadang-kadang ada yang aku post dekat TikTok, aku tak post dekat Facebook. Tapi sebenarnya bang, tak rugi kalau kawan-kawan kat Facebook masuk kat TikTok. And you know why? Dalam TikTok pun ustaz-ustaz bercakap bang. Dalam TikTok pun ada motivasi, ilmu, manfaat pun banyak dekat TikTok. Memang ada konten-konten yang kurang sesuai pada kita, yang negatif pada kita. Nasihat aku, scroll up. Aku kalau tengah tengok ustaz ceramah, aku tengok. Tengok motivasi, aku tengok. Kalau perempuan berjoget, kadang-kadang tengok, kadang-kadang tak tengok. Kadang-kadang tengok, kadang-kadang tak tengok. Drill ada dua. Kita serius. Promosi birthday aku habis bulan 6 lah. Daripada 18 hari bulan Jun sampai 30 Jun je. Julai dah tak ada birthday aku dah. Julai dah tak ada. Kalau kamu kat TikTok, kamu minat. Jangan cerita minat lah. Benda ni memang setiap rumah kena ada. Setiap rumah kena ada. Kalau bajet ciput, beli yang ini bang. 12 volt. Cukup. Cukup untuk kerja kayu. Cukup untuk kerja elektrik. Tapi kalau nak sikit power, yang ini bang. Tapi kalau yang ini, aku suggest. Sebab bila kita mengangkat martabat kita mengangkat skill kita mengangkat kita punya tools, eloknya kamu beli sekali dengan drill. Bukan nak promote, tidak. Aku tak jual. Tapi barang ada dalam TikTok shop aku, nampak drill bit complete. Tak sampai 400. Tak sampai 400. Kamu tak percaya, kamu pergi pasar malam, kamu takkan jumpa bang. Kamu pergi uptown dan kota pun nescaya kamu takkan jumpa. Kalau kamu pergi mana kedai pun kamu pergi, kamu takkan jumpa. Tapi hari ini bang, aku persembahkan demi birthday aku untuk follower di TikTok. Ada bag. Aku cuba pin. Sambil-sambil tu kalau kamu beli, dapatlah aku makan kopok lekor kat Terengganu nanti kan. Itu ceritanya. Okay. So aku harap kamu dapat mesej. Kamu kalau ada soalan pasal konten, pasal digital. Okay, ni satu cerita yang menarik. Tadi ada budak intern ni, budak politeknik. Dia approach aku. Sebelum ni aku ada budak intern, seorang perempuan Nina. 3 hari. Aku bukan maki dia pun, aku cuma tinggikan suara. Dan kita sebagai leader, ada suara-suara kita yang menegaskan sesuatu arahan. Dan bukan aku maki dia pun, berhenti. Tapi aku cerita yang tadilah. Ada intern, dia nak internship dengan aku, tapi orang Sungai Petani. Orang Sungai Petani, dia ingat aku kat Sungai Petani. Apa? Dia marah, gurau eh. Dia ingat aku kat Sungai Petani, tapi yang menarik, aku rasa kalau aku diberi peluang, bukan mereka ni. Andai aku diberi peluang untuk melatih satu atau dua intern bang, nescaya aku jadikan mereka ini bukan tukang biasa-biasa bang. Tapi yang hidup mereka bertukang cara moden bang.
Daripada bertukang, ambil gambar, go digital, jualan online, packing, semua aku bagi. Dan meja epoxy pun akan kutuangkan ilmu pada dia orang, bang. So bila kita dah ada 4-5 orang yang macam gini, bang, aku dah boleh berehat macam Thanos. Kau ada soalan ke? Apa benda kau merepek ni, setan? Kadang-kadang bila dah lama tak live, ha? Dapat bintang lagi di Facebook. Thank you very much. Bila nak okay, ni soalan yang bagus. Bila nak turun parit raya haji, bang, raya haji, mak aku dah bising, ramai follower kamu, bang. Suara bergetar, suara bergetar. Testing, testing, eh? Mak aku pun dah bising. Dapat bunga ros. Azmirul, Azmirul, thank you very much for the rose. Azmirul, cukup, eh, jaya bagi banyak. Ajar cara nak buang karat. Okey, nak buang karat ni aku tak mahir. Aku tak mahir. Tapi aku tengok dia orang pakai oksida lah, macam-macam lah, eh. Tapi aku cuba belajar, nanti aku akan kongsikan pada koma, eh. InsyaAllah besok aku start share balik epoxy. Tengah tunggu kayu kering sikit, eh. Okey, aku ulang sekali lagi. Geng-geng parit gaya haji kita jumpa, bang, eh. Kalaulah aku sebut tadi giveaway di Terengganu itu besar, eh, percayalah, di parit jauh lebih besar lagi bang giveaway, eh. InsyaAllah, okay. So, kalau kamu yang dah beli dekat TikTok, tolong, tolong komen dan, eh, komen dan. Satu lagi, satu lagi. Dia banyak benda nak cakap, nak cerita, kan. Tapi kadang skrip tak ada. Tapi itu aku selalu cakap, pentingnya ada storytelling dalam bercerita. Poin aku tadi daripada awal, apa aku nak kongsi, apa aku nak share, dan in between aku jual. Kadang-kadang bila kita buat konten, kita takut dengan haters. Takut, kan? So nasihat aku sama je, bang. Scroll up, scroll up. Kadang-kadang dekat media sosial ni, ya, kadang-kadang dekat media sosial, ada benda-benda benda-benda negatif. So kita tak boleh nak elak, eh. Benda negatif akan datang pada kita. Tapi yang penting, kita kekal positif. Itulah yang sebaiknya. Aku ada jugalah haters-haters, ada, tapi tak ramai, ya. Eh? So yang penting, biarlah negatif tu daripada mana-mana datang mencurah pada kita. Yang penting kita kekal positif. Kita kekal positif. Kau ada soalan ke? So, minggu ni, aku nak ulang balik. Ya. Minggu ni, kita jumpa kat Terengganu. Dekat-dekat Pallet Pine Terengganu, Kuala Terengganu. Raya Haji kita jumpa kat Parit. Dah lama benar tak balik Parit. Apa khabar orang Parit? Ya? Aku dah lama tak tengok jam Parit. Kau ada soalan ke? Kau ada soalan ke? Mana spek? Mana spek? Ha. Okay, Black & Decker ni banyak benda lah dia bagi pada aku. Blower pun ada. Eh. Kalau kau tengok shop tu, bateri tak pasang. Bateri boleh kongsi dengan drill. Bateri boleh kongsi dengan drill. Nasihat aku, ya, nasihat aku. Kalau kau bajet tak berapa nak ada, ya, kekalkan pada satu jenama. Kekalkan sebelah satu jenama. Jadi, bateri, charger boleh berkongsi. Ya, boleh berkongsi. Jangan, macam aku, rezeki kadang-kadang orang ni bagi, kadang-kadang brand ni bagi. So aku guna, dan aku guna berkongsi supaya kita semua dapat manfaat, berkongsi ilmu. Apa kelebihan tools itu, apa kelebihan tools ini, ya. Tapi nasihat kepada kamu, cari yang sama brand. Bukan sama model, sama brand, ya. Jadi bateri, charger boleh berkongsi, ya. Kalau nak kata pasal cordless tak power, cordless power lah. Cukup lah untuk buat kerja, ya. Okay, last kali, bang. Last kali sebelum kita berhenti solat maghrib, kita ada lagi 2 minit. Daripada tadi 2 minit. Daripada tadi 2 minit. Kita nak cerita pasal vacuum. Vacuum. Vacuum, kalau korang dekat rumah, anak-anak main Lego, ini vacuum paling sesuai, bang. Sesuai. Kalau korang pakai vacuum besar, udah penuh habuk sawang segala mak lini, korang nak kutip balik Lego tu pun susah, bang. Kalau yang ini senang, bang. Senang. Macam mana buka, ha, nampak? Ambil je. Kalau Lego lah. Lego. Eh? Kalau tulang lembu, tak lepas. Ha, tulang lembu, tak lepas. InsyaAllah aku macam nak buat korban nanti Raya Haji kat Parit. Eh? Raya Haji. Kita jumpalah kat Parit. Aku pun dah janji dengan mak aku. Kalau aku janji dengan bini aku, kadang-kadang aku terlepas juga. Eh? Tapi kalau janji dengan mak, tak boleh. Tak boleh. Kena balik. Eh? Simple. Kecil. Cordless. Ni charger dia, bang. Ya, charger dia pun ada kepala dia. Ada bulu, ada yang muncung tirus. Untuk kereta pun boleh sebelum kau start pergi kerja, bang. Ini pun tengah promotion, voucher. Ya. Tapi siapa yang beli sebelum ni,
Maknanya dia bukan beli kali pertama, dia dah beli kali kedua. Ya, kali pertama ada diskaun lah. Aku banyak dapat subsidi. Subsidi daripada TikTok, subsidi daripada merchant yang jual-jual barang ni. Itu aku cakap, aku tak setuju ya. Ini kau mesti dengar baik. Aku jenis yang tak berapa setuju dengan kenyataan everyone has to be entrepreneur. No, aku tak setuju begitu. Tapi aku setuju setiap daripada kita kalau ada masa. Kalau ada masa, if you can make content, yeah, make content, not necessarily full time content creator, make content, yeah. Secara tak langsung kau boleh buat cari duit tambahan. Itu satu. Dan kedua, if you are good, if you are good, people will hire you to talk in front of camera 1 hour, 2 hour and sell their product, yeah, from your own way lah. Ha, macam aku tak suka hard selling ni, tak suka hard selling. So dia tengoklah, dia bayang kau sejam ke, dia bayang kau 2 jam ke, tapi my point, kalau ada masa sambil-sambil tengok content, cuba-cuba buat content. Kita tak tahu bang rezeki siapa, aku pun tak tahu bang. Follower aku daripada 50 jadi 30 ribu dalam satu malam during PKP bang. Kalau aku kenang balik ya, kalau aku kenang balik tak payah nyanyi lah nak maghrib ya. Kalau aku kenang balik petang 17 Mei tu, aku memang tak buat apa, teman bini tengok cerita Korea, mungkin itu keberkatan dia lah kot. Teman bini tengok cerita Korea sampai boring. Aku keluar, aku start satu video live and boom. The same day mah, the same day I reach 30 ke 40,000 follower daripada 50 orang mah. Yang follow aku dah lama bang, kenapa abang tiba-tiba macam ini bang? Kenapa? Kita pun tak faham. Yeah? We never know mah. We never know. Yeah? Luck has to come with effort. Kena buat jugalah. Tidaklah aku hari 17 Mei tu kali first time aku buat live, tidak. Aku pernah buat live lah, live sendu sebelum tu. Tapi ceritanya bang, live sendu tak sendu tu nombor dua. Nombor dua. Yang penting, kalau kita berkongsi penuh keikhlasan, InsyaAllah sesuatu yang baik akan datang. Sesuatu yang baik akan datang tu paling tidak mungkin doa-doa orang yang tengah tengok kamu macam tu. Ada ke doakan aku tu? Ada ke doakan aku? Kuala Kangsar. Nampak orang Kuala upah cat apa ngomel. Upah cat ni kawan-kawan Perak ni. Kamu kalau boring kita jumpa kat Parik nanti ya. Raya Haji bang. Raya Haji insyaAllah. Apa ngomel. Aku tak faham Facebook ni. Aku scroll dia ulang balik. Aku scroll. Suara macam Zul Arifin. Suara macam Zul Arifin. Tak apa bang. Ya. Jangan video macam Zul Arifin. Ha, kalau video macam Zul Arifin dah level pelakon. Ha, suara tak apa, suara. So aku rasa siapa yang dah beli dekat TikTok, yang dah beli, komen dan. Okay, so hari ni aku recap balik supaya kamu dapat idea apa aku ngomel hari ni. Ha, upah cat baru join lah tu, dia baru join, baru piasa. Tak payah bohong kamu. Hari ni aku berkongsi bagaimana kita boleh mula DIY di rumah dengan alat paling minimum, paling murah RM259. Bermula dengan mesin potong Black & Decker RM149. Kamu pergi dekat TikTok shop aku RM149. Ada yang nasib baik tadi dia beli RM129 pasal dia claim voucher. Birthday aku. Jun, come on. Birthday aku. Aku bagi voucher, bukan aku bagi lah. Seller bagi voucher. TikTok pun bagi voucher. Kalau kau bernasib baik dapat free shipping. Dan lepas daripada kita potong kayu, kita sambung kayu pakai drill. Pakai drill 12 volt, 18 volt. Yang ini pun bawah mang, bawah harga. Harga aku lupa harga berapa. Penat peluh pun ada eh. Tapi ini disokong oleh drill bit lah. Ini RM55 bang. Dulu RM45. Dia baru naik harga. Durian pun dah mahal sekarang. Itu pasal aku nak balik Parit Raya Haji ni. Dan last kali aku cerita pasal vacuum. Kalau dekat rumah, habuk-habuk kecil ataupun tadi pun, aku motong kayu, sesuai, cukup sesuai. Ya, untuk kegunaan koma ke, untuk kegunaan isteri ke, anak-anak, cukup sesuai. Ya, so aku rasa, moga-moga koma dapat manfaat hari inilah. Ya, aku lately ni jarang sikit nak live. Itu pasal kat Facebook pun makin kurang yang tengok aku sekarang. Tapi hari tu ramai juga. Tapi tak tentulah, tak tentu. Sekarang ni Facebook pun dah kurang support aku, tapi TikTok support memang walaway. Eh? So hari ni aku nak sudahkan. Saya ada soalan ni. Sebelum aku habis, aku nak tengok soalan dulu macam biasa. Boleh aku jawab-jawabkan.
Thank you very much. Asal mana bang? Asal Parit Perak bang. Parit Perak. Nampak orang TikTok baru tanya asal mana. Happy birthday bang eh. So promotion ni sampai ujung bulan lah. Ujung bulan. Suara macam Zul Arifin eh. Oh ada dapat give lagi. Kerontek. Thank you very much Kerontek. Saya generasi pertama awak kat botol. Jumpa, kita jumpa di Parit bang. Ya? Habis saja takbir raya tu kita sambung takbir dekat masjid Kampung Baru. Eh masjid pula, surau. Ya? InsyaAllah kita buat korban sikit tahun ni. InsyaAllah. Tapi aku rasa suara bergetar tu suara aku kot rosak. Suara semua aku setting normal, aku tak ada set auto-tune. Mungkin ya dekat TikTok. Kenapa suara abang macam pakai auto-tune macam? Tak ada, memang suara aku macam gini. KL hujan. KL hujan, ramai sangkut. Oh, kesian koma. Atau ngecat ke upah cat? Koma nak cari barang-barang mengecat. Koma boleh follow upah cat. Tapi dia dekat Facebook lah. Dekat TikTok, thank you very much for the support. Follower pun makin ramai dekat TikTok. Di luar jangka lah, di luar jangka. Terima kasih atas sokongan koma. Dekat Facebook, you will never be forgotten. You will never be forgotten. Ha, tapi kadang-kadang kan dekat Facebook memang dia menghide akulah. Kadang-kadang kawan-kawan mesej, bang, kenapa lama tak live? Padahal baru semalam aku live. Kadang-kadang hari ni aku live, kan petang ke malam, oh lama tak abang live. Baru tengok abang live balik. Tapi kat TikTok kamu boleh nampak all the time lah. Pasal memang dia support aku buat masa ni. Ya, yeah? Dia support aku. Sambil-sambil aku jual barang, kamu support demo lah. Kamu tak support aku tak apalah. Yeah? Janji kamu beli barang, bang. Benda tengah promotion. Voucher ni kat TikTok eh. Benda tengah ada voucher. Kalau kamu yang dekat Facebook, kalau nak beli, pergi ke TikTok. Kamu pergi ke TikTok cari Ismaha Ismail. Itulah dia. Penjual dengan voucher, penjual dengan free shipping, penjual dengan harga baik. Itulah dia. Dekat TikTok. Ismaha Ismail. Ha. Yang dekat TikTok, thank you very much for the gift. For the gift. Dan aku rasa sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, bang, kita akan tutup lampu seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku padamu, ya sayang. Tiada berlalu. Assalamualaikum. Ciao. Ciao.